ngapain kalian ini pagi-pagi? Maaf Nyonya, suara kita kedengeran ya Nyonya. Maaf Nyonya, kayaknya kita terlalu semangat deh Nyonya. Iya, kalian ini kenapa sih terlalu bersemangat sekali? Ini loh masih jam 7 pagi, kok pagi-pagi kalian udah nyuci sih Mbak? Maaf Nyonya, kebiasaan. Ini tuh namanya kebiasaan yang sangat buruk sekali. Seharusnya jam segini, kalian itu masih rebahan di kasur King Coil yang saya beliin. Kasur yang harganya 70 juta itu Nyonya. Lebih tepatnya 77.990.000 Mbak. Maaf ya Nyonya, besok-besok kita gak bakal ngulangin kesalahan ini lagi kok Nyonya. Iya Nyonya, kita janji Nyonya. Apa itu yang kalian cuci? Baju-baju rumah Nyonya. Baru aja kok mulainya Nyonya, ini baru kecuci 5 baju. Kalian nyuci pakai tangan. Iya Nyonya, soalnya kita ngerasa nyuci pakai tangan itu jauh lebih bersih daripada pakai mesin cuci Nyonya. Aduh Mbak, berapa kali sih saya harus ngasih tau Mbak-mbak ini? Saya kan udah bilang, jangan pernah nyuci pakai tangan. Karena apa? Karena tangan kalian nanti bisa jadi kasar. Tapi kita kan pembantu Nyonya. Jangan ngebantah. Oh, berani ngebantah ya kamu Mbak nomor 86, bodyguard. Makanya jangan ngebantah omongan Nyonya. Awas loh kamu dihukum. Mana sih bodyguardnya ini? Bodyguard! Bodyguard! Ya Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Tolong kamu bawa Mbak nomor 86 ini ke Dubai. Sepertinya dia harus dihukum untuk belanja sebulan penuh di Dubai. Ampun Nyonya! Ampun Nyonya! Mbak nomor 55, tolong bantuin saya! Ampun Nyonya! Aduh, makanya kan aku udah bilang jangan ngebantah omongan Nyonya. Jadi susah sendiri kan sekarang. Bodyguard, cepat bawa Mbak nomor 86 ini ke Dubai. Siap Nyonya, Mbak nomor 86, ayo ikut saya sekarang. Nyonya, ampun Nyonya, tolong jangan hukum saya belanja di Dubai selama sebulan penuh Nyonya. Ampun Nyonya, ampun. Tidak ada penolakan. Kalau kamu gak mau ke Dubai, saya bakal kasih kamu gaji tambahan 2 miliar. Pergi. Iya, kalau begitu saya berangkat sekarang ya. Hati-hati Mbak. Urusan saya sama kamu belum selesai ya Mbak. Iya Nyonya. Mulai besok kamu harus ingat ya Mbak. Setiap kamu mencuci baju, kamu harus pakai mesin cuci. Besok saya akan belikan kamu 100 mesin cuci yang harganya 11 juta. Iya Nyonya. Saya akan berusaha untuk mengingat perintah Nyonya. Sama satu lagi ya Mbak, kamu harus menggunakan satu mesin cuci untuk mencuci satu baju, tidak boleh lebih. Loh, kok gitu Nyonya? Kan jadinya boros listrik Nyonya. Nah, itu dia, itu yang saya cari, jangan melawan ya. Iya Nyonya. Bodyguard, tolong panaskan helikopter ya, saya mau ke... Astaga, ini kok mobilku bisa sampai lecet kayak gini? Bodyguard! Bodyguard! Iya tuan, ada yang bisa saya bantu? Ini kenapa mobil saya bisa sampai lecet seperti ini? Kenapa bodyguard? Cepat jawab sekarang! Maaf tuan, yang kemarin membawa mobil yang ini adalah Nyonya tuan. Sepertinya Nyonya yang menyebabkan mobil ini menjadi lecet seperti ini tuan. Aduh, mama itu ada-ada aja deh. Ma! Mama! Ada apa sih, Pak? Pagi-pagi kok udah teriak-teriak aja? Nanti didengar sama tetangga gimana? Tetangga kita itu nggak mungkin dengar, Ma. Mama lupa ya? Rumah kita ini loh luasnya 5 hektar. Tetangga kita paling dekat aja ada di ujung gang. Jadi nggak mungkin didengar, Ma. Iya juga ya, Pak. Ya udah, kenapa Papa marah-marah? Lihat nih mobil Papa lecet, Ma. Iya, Pak. Mama yang lecetin. Maaf ya, Pak. Kemarin aku pakai buat arisan. Terus pas aku mundurin mobil nggak lihat ada tiang. Jadinya lecet deh setitik, Pak. Aduh, Mama ini gimana sih? Di rumah ini kan udah ada 10 sopir, 10 pilot helikopter, 10 pilot pesawat pribadi. Kenapa Mama masih nyetir sendiri, Ma? Ya, aku juga pengen, Pak, kayak ibu-ibu yang lain. Jadi wanita independen yang bisa nyetir sendiri kemana-mana. Aduh, Ma. Terus ini gimana mobil Papa?
Maaf, Pak. Nanti Mama deh yang bakal tanggung jawab. Bodyguard, nanti kamu tolong ya urus mobil ini. Baik, Nyonya. Saya akan membawanya ke bengkel siang ini. Apa kamu bilang tadi, bodyguard? Ke bengkel? Iya, Tuan. Emangnya mau dibawa kemana lagi, Pak, selain ke bengkel? Ini kan harus dicat ulang mobilnya. Mama ini kayak orang susah aja deh. Mobilnya cat kok diperbaiki? Terus Papa maunya gimana, Pak? Ya dibuang aja lah, Ma. Kita beli yang baru. Dibuang? Beli baru? Pokoknya Mama ya yang harus tanggung jawab. Mama yang harus milih mobilnya. Papa bakal transferin 10 miliar ke rekening Mama sekarang. Pak, tunggu, Pak. Papa sama Mama lagi bertengkar. Ini kesempatan emas buat aku. Akhirnya aku gak dikasih bekal hari ini. Yes, yes. Mas Bodyguard, helmku mana, Mas Bodyguard? Itu helm yang baru aku beli dari tetangga tau, Mas Bodyguard? Hah? Itu beli di tetangga, bukan beli baru. Bukanlah, Mas Bodyguard. Mas Bodyguard tahu sendiri kan, di sini tuh gajinya kecil. Mana bisa saya beli helm baru di toko? Syukur aja loh tetangga saya waktu ini baru selesai jadi ojek, jadinya dijual deh helmnya. Hubungannya, Mbak, selesai jadi ojek sama jual helm? Ya selesai jadi ojek, makanya helmnya dijual. Kan helmnya buat para pelanggannya. Jadi itu helm bekas ratusan orang? Harusnya sih ribuan ya, Mas Bodyguard. Soalnya dia udah jadi ojek selama 5 tahun. Astaga, pantesan aja Miss Billy sampai mual-mual pas mau make. Ternyata emang sebau itu toh. Iya, Mas, emang bau banget. Rencananya emang hari ini saya mau nyuci. Apa kalian bilang? Miss Billy. Miss Billy, tenang Miss Billy. Tenang. Bisa-bisanya ya kalian nyuruh aku tenang di saat aku disuruh pakai helm busuk kayak gini. Apa Mbak bilang? Ini helm bekas ribuan orang. Ribuan orang, ha? Bisa-bisanya ya, kalian itu memperlakukan aku seperti ini. Kalian lupa ya, aku itu adalah sultan nomor 1 di kota ini. Kalian udah berani sama aku, ha? Makan ya, lembusok! Mas Bodyguard, rasain tuh Bodyguard. Emang enak, yes! Miss Feli mau kemana Miss Feli? Yes! Berangkat sekolah lah. Loh Non, motornya di sana Non. Heh, aku itu nggak mau ya naik motor kampungan itu ke sekolah. Aku bakal cari segala cara supaya aku bisa ke sekolah tanpa naik motor kampungan itu. Yes. Miss Feli. Emang sebau itu ya Mas Bodyguard? Bau banget Mbak. Nih bauin Mbak. Ya ampun Mas Bodyguard, bau banget loh Mas Bodyguard. Makanya, bau banget, udah sana Mas Bodyguard. Aku gak habis pikir deh, bisa-bisanya ya Feli naik motor ke sekolah. Sama aku juga, sekarang kita udah satu level sama Feli, sama-sama naik motor soalnya ke sekolah. Padahal dulu dia bilang kalau dia itu beda level sama kita, gara-gara dia bisa naik mobil mewah ke sekolah. Tapi apa sekarang? Dia malah naik motor ke sekolah. Kayaknya kita harus stop deh temenan sama Feli. Feli tuh soalnya udah gak pernah ngasih kita uang lagi. Bener juga kata kamu Bara. Makin lama kekayaannya dia itu makin menipis. Dia itu udah gak bisa ngasih kita uang lagi. Pokoknya ya Reksa, kalau Feli minta bantuan kita lagi, kita gak boleh nurutin perintahnya dia. Setuju, kecuali dia bisa ngasih kita uang, baru deh kita mau nurutin perintahnya dia. Yes, baunya masih nempel di rambutku yang penuh dengan emas ini. Yes, dasar pembantu dan bodyguard sialan. Yes. Fel, itu tumben atau pagi? Pasti karena naik motor lagi ya, Fel. Diam ya kalian. Berani-beraninya kalian ngomong kayak gitu ke aku. Ngapain takut, Fel? Kamu kan udah gak ngasih kita uang lagi. Jadi ngapain kita tunduk sama kamu? Yes! Duit! Dasar mata duitan kalian! Kita itu bukan mata duitan, Fel. Tapi semua hal di dunia ini tuh perlu uang. Jadi jangan pernah bilang kita itu mata duitan. Kita itu cuma realistis, Fel. Yes! Awas aja ya kalau kalian buta sama aku! Yes!
Yes! Kesel banget deh sama mereka. Bisa-bisanya mereka ngecek aku kayak gitu. Lihat aja ya, aku bakal cari kelemahan kalian supaya aku bisa ngancam kalian. Yes! Kejar kalau aku bisa put. Ih, Tono, awas aja ya kamu balikin gak tasku. Tono sama Putri. Mimo, materi yang kita harus pelajarin lagi dikit aja loh. Iya, gak kerasa ya. Padahal baru kemarin kita pelajarin materi satu. Sekarang udah mau habis aja. Sebagai self reward, gimana kalau kita makan seblak di kantin? Ih, mau. Aku juga lapar banget. Ya udah, yuk kita siap-siap yuk. Yuk. Ngapain kamu nyari kita, Vel? Hai, dua pengkhianat. Gimana rasanya gak temenan sama aku lagi? Pasti kalian tersiksa, kan? Karena kalian jauh dari kesultananku. Kamu masih sama aja kayak dulu, Vel. Masih aja narsis. Mendingan kamu pergi aja, Vel. Kita udah malas banget ngeliat kamu. Heh, udah berani ya kamu, Mimo? Awas aja ya kamu. Awas apa, Vel? Kenapa? Kamu mau ngancam aku pakai beasiswa aku lagi? Tenang aja, Vel. Semua biaya sekolahku udah dibayarin kok sama Putri. Jadi kamu gak bakal bisa ngancam-ngancam aku lagi. Udah kan, Vel? Kita mau beli seblak. Gak usah gangguin kita lagi. Yuk, Mimo, yuk. Tunggu! Kapan lagi sih, Vel? Sebelum kalian pergi, kalian jawab dulu pertanyaanku. Pertanyaan apa sih, Vel? Apa benar kalau Tono dan Putri pernah saling suka? Ternyata pernah ya? Vel! 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 Kelly! Mimo, gimana ini? Aduh, orang Putri sekarang lagi dekat lagi sama King. Kalau masa lalunya Putri ketahuan gimana ya? Bisa-bisa King bakal jauhin Putri ini sekarang. Gimana ini ya, Mimo? Kita cari Putri aja yuk, Ita. Kita harus ceritain ini sama Putri. Ayo, Mimo. Putri, Putri. Sebentar lagi kamu akan dijauhin sama King. Sekarang aku udah tahu rahasia terbesarmu. Dengan rahasia ini, King udah pasti gak mau deket, bahkan gak mau kenal lagi sama Putri. Kita mau makan apa nih sekarang? Terserah bos King aja lah. Hah? Bos? Sejak kapan aku jadi bos kalian? Kebetulan banget nih, King muncul. Emangnya kalau jodoh gak bakal kemana? Sekarang aku harus ngelakuin rencanaku. Semangat, Feli. Kali ini kamu pasti bakal menang dari Putri Sultan Abal-Abal itu. Makanannya udah aku pesenin ya. Katanya lagi 10 menit baru selesai makanannya. Oke. Sambil nunggu makanannya, enaknya kita ngapain ya? Hi, boys. Feli? Wih, pasti kamu nyari aku ya, Vel? Diam ya kalian berdua. Aku itu lagi gak ngomong sama kalian. Aku kesini cuman mau ngomong sama King. Jadi mendingan kalian pergi deh sekarang. Karena aku mau ngomong empat mata sama King. Ngomong-ngomong aja, gak usah ngatur temen-temenku. Oke, kalau kamu mau kayak gitu, King. Apapun akan aku lakukan demi kamu. Udah poin aja. Mau ngomong apa kamu, Vel? Sabar dong, King. Kamu itu ternyata orangnya gak sabaran ya. Jadi, King, beberapa hari ini kayaknya aku ngeliat kamu mulai deket ya.
sama Putri? Ah. Aku sebenarnya kesini cuma mau ngasih tahu kamu aja sih, King. Sebelum kamu nanti nyesel. Nyesel? Kamu tahu nggak, King? Sebelum kamu pindah ke sekolah ini, Putri itu udah punya gebetan, tahu? Ah, siapa? Tuh kan, kamu mulai tertarik kan sama informasi aku. Makanya King, dengerin setiap aku ngomong. Karena aku adalah wanita paling jujur di dunia ini. Lanjut, gak usah ngomongin yang lain. Sabar dong King. Jadi ya King, gebetannya Putri sebelum kamu pindah ke sekolah ini, itu namanya Tono King. Tono? Iya King, Tono itu teman sekelasnya Putri. Kabarnya ya, mereka itu udah deket tau dari kelas 5. Hah? Bahkan ya King, aku baru aja ngeliat mereka lari-larian di lorong sekolah. Ya ampun, so sweet banget tau mereka. Kayaknya mereka masih saling suka deh. King, kayaknya bener deh apa yang dibilang sama Feli. Iya, aku juga tahu kok kalau Putri sama Tono itu dekat. Soalnya kan beritanya udah tersebar satu sekolah. Tuh kan, King. Kamu dengar sendiri kan dari laki sama boy. Aku itu nggak bohong, King. Aku itu wanita paling jujur di dunia ini. Kamu harus dengerin aku ya, King. King, King, kalau kamu perlu teman curhat, cari aku aja ya, King. Selamat, Feli. Misi kamu udah berhasil. Apa kita gabung aja ya sama gengnya Putri? Putri itu kan sultan asli. Kayaknya sih gitu ya. Tapi Putri itu kan udah punya banyak teman. Ada Sari sama Jessica. Terus kemarin nambah lagi kan Ita sama Mimu. Enak banget ya jadi Ita sama Mimu. Mereka bisa masuk ke gengnya Putri. Gimana ya caranya biar kita bisa masuk ke gengnya Putri juga? Ita sama Mimu kan masuk gengnya Putri gara-gara dia dibully habis-habisan sama si Feli. Aha, gimana kalau kita dibully aja sama Feli biar kita masuk gengnya Putri juga? Males banget. Lihat dia tantrum aja udah takut banget aku, apalagi dibully sama dia. Bara, Reksa. Ita, kalian ada lihat Putri atau Feli enggak? Enggak, Ita. Kemana sih mereka? Halo Mimo, aku belum ketemu sama Putri. Kamu belum ketemu juga? Ya udah deh, yuk kita cari lagi yuk. Ada apaan sih emangnya? Bukan urusan kamu. Ita! Yes, dasar songong. Ita kenapa sih? Sok sibuk banget jadi orang. Kayak mau nangkep penjahat aja deh dia. Gak tahu tuh, emang caper tuh orang. Oh, ini dia nih si Feli. Bukannya Ita tadi mau nyariin Feli ya? Itu Feli. Gak tahu tuh. Reksa, itu kenapa tuh si Feli? Gak tahu, aneh banget ih dia. Biasanya kan dia tantrum, kok sekarang dia ketawa-ketawa? Ya ampun, jadi makin serem gak sih? Iya, serem banget. Putri, sekarang King gak bakal mau deket sama kamu. Kamu gak bakal bisa milikin King seutuhnya. Karena King bakal benci sama kamu, Putri. Dia gak bakal mau deket-deket sama kamu lagi. Kenapa tuh dia senyum-senyum? Udah gila gak sih dia? Serem banget gak sih, Feli? Kabur aja yuk. Reksa, tungguin aku. Aduh, kayaknya aku kebanyakan deh bawa bukunya. King? King, aku bisa minta tok. Lo enggak? King kenapa? Kok enggak kayak biasanya dia? Apa jangan-jangan ada sesuatu ya? Tapi apa? Tumben dia sedingin itu. Gimana guys videonya? Seru kan? Seru lah, kan ada aku soalnya.
Mending kalian like dan share video ini sekarang sebelum aku tantrum ke kalian. Makasih ya.